Dah lapor pasienmu. Pasiennya siapa? Adrian. Oh, Adrian. Ah, udah pulang. Oh iya, tahu. Ah, cepat. Pasien inisial A datang ke RS Purhadi dengan keluhan sesak napas lambung ini, batuk dan demam. Pasien merasakan sesak apabila ia batuk. Terus darah 110/65, batret 77, respirator rate 24, SpO2 96%. Pasien di diagnosa efusif gaula tinggi. Terus kena terlaksanaan di RMB 3TP infusannya CL 0,9% 20 GTT injeksi ranitidin 150 mg per 12 jam 50 mg per 12 jam injeksi dexamethasone 5 mg per 8 jam injeksi dexamethasone 500 mg per 24 jam paracetamol 3,500 mg 3 kali 1. Pasien dilakukan pengecekan darah dokternya pada tanggal 6 Maret. Pada tanggal 6 Maret pasien melakukan USG dengan efusif dengan hasil efusif darah sudah berkurang. Pada tanggal 8 Maret pasien dilakukan tes PCM dengan hasil terdiagnosa di kasus baru. Pasiennya tetap tidak mau berhenti USG. Satu kali tiga. Empat depresi satu kali tiga. Oke, pas di kemarin di fungsi pleura berapa cc dapat? 500 setengah liter. Eh, enggak lah, kan sikit dia dapatnya. 100 120. Ah, kau mimpi kau. Iya, salah pasien dong itu sebelumnya. Iya, itu. Warna apa cairannya? Terus kemana diperiksa itu cairannya? Ke sitologi. Sitologi sayang pelura? Cairan. Kemana? Lab mana? Lantai 3, lab patologi. Oh, oke. Okay. Dah. Oke. Okay. Makasih ya.